Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin minal umam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Sayyidi mudir Ma'had Mahyajatul Qur'an, Mahyajatul Qurra', al-masyayikh wal ulama al-ajilla, matta'anallahu bituli umurihim wa bihusni adabihim wa lutfihim. Asallah tabaraka wa ta'ala ayyujmi'ana ma'al habibil mustafa fi jannatihil ula. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Idza qara'tal Qur'ana, kalau engkau baca Qur'an, fasta'iz billah, mintalah perlindungan kepada Allah. Bunyinya Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tidak ada satupun bahasa di dunia ini yang selengkap huruf-huruf yang ada dalam a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A. Ada tak dalam bahasa orang Pontianak A? Ada apa tidak? A ada. A ayam. A apel. A. Tapi ketika masuk huruf kedua ang, tak ada. Carilah bahasa Inggris yang ada huruf ain. Tak ada. I'm speaking. Ang. Carilah bahasa Perancis yang ada huruf a, tak ada. Je ne parle pas français. Tak ada. Ang, tak ada huruf za. Carilah huruf bahasa Indonesia yang pakai za. Siapa namanya? Zulkifli, bahasa Arab. Tak ada huruf bahasa Jawa yang pakai huruf za. Bahasa Batak, bahasa Sunda, carilah. Nanti santriwan santriwati Mahyajatul Qurra' penelitian huruf za dalam bahasa-bahasa dunia. A'udzu, ada za, ada za, ada ja, ada Allah. Begitu halusnya bahasa Arab. Za, letakkan ujung gigi di atas. Za, permisi Pak Ustadz, mau kemana? Gigi tinggal di rumah. A'udzu, a'udzu billahi minasy. Ada huruf shin dalam bahasa Inggris? Ada. Workshop. Where are you going? To shopping center. Ada. Sheriff. This is sheriff. Polisi. Ada huruf shin. A'udzubillahi minasyaitan. Tak ada huruf ta. Tak ada huruf ta dalam bahasa Inggris. I am talking. Bukan huruf ta. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Makanya kadang orang Indonesia baca ta'awuz, a'udzubillah, setannya tak pergi karena bunyinya tak tepat. Kenapa saya baca kau nyebutnya setan, nama dia syaitan? Kata setan, kau nyebut nama aku aja tak betul. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ra, tafkhim, tebal. Tapi ada kalanya dia tipis, tapi ada dibaca tebal. Berapa huruf yang tak ada? Itu baru hurufnya, belum lagi panjang pendeknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasa'a matarul munzarin. Matar, hujan. Tapi kalau tonya pakai alif, matar, airport. Dari hujan bisa jadi airport hanya karena pakai alif. Matar, matar. Tak ada dalam bahasa Indonesia. Makan dengan makan, sama artinya. Cuman bedanya kalau panjang tuh lapar kali dia. Nah itu tak ada. Baru pembahasan a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ha. Begitu dipegang dada, tak bergetar, tak ada getaran. Tak ada getaran. Tapi begitu dipegang dada, bergetar dia. Bismillah. Bergetar dia. Mana ada dalam bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jerman, bahasa Belanda getar tak getar? Tak ada. Ya ada. Tak bersuara, tak bergetar. Makanya guru tajwid mesti banyak gosok gigi. Kalau tidak murid pingsan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Mu'allab masuk Islam, download Quran PDF, download Quran digital, baca sendiri, yakin 100% salah baca. Alama, karena bacaannya memang alama. Mana dari situ alif lam mim? Makanya Al-Qur'an dipelajari melalui talaqi. Nabi SAW bertalaqi kepada Jibril, sahabat bertalaqi kepada Nabi, tabi'in bertalaqi kepada sahabat, tabi'in bertalaqi kepada tabi'in, sampailah ke guru mengaji kita. Makanya ketika negara-negara jajahan Rusia, Uzbekistan, Kazakhstan, Kirgisistan, Tijikistan, Uzbekistan, Siantan, Siantan tak masuk. Di sana tidak boleh baca Quran. Quran disabit-sabit karena Quran dianggap ini mereka ateis, mereka komunis. Tokoh-tokoh komunis itu dari Rusia, Lenin, Stalin, dan nabinya orang komunis itu adalah Karl Marx. Maka disebut aliran ini aliran Marxisme. Quran tak boleh ada. Tapi begitu negara-negara ini merdeka, ternyata banyak penghafal Quran. Dari mana cara mereka menghafal Quran? Digali pasir di kamar, ditutup pakai terpal di atas, baca Quran, tidak pakai Quran. Guru hanya menyebut, murid mendengar pakai metode talqin. Bismillahirrahmanirrahim. Gelap. Murid hanya mendengar suara, murid mengikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Muridnya hafal Quran tapi tak bisa baca Quran. Bisa hafal Quran tapi tak bisa baca Quran. Persis seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi hafal Quran tapi dia tak bisa baca Quran. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Ummi la yaktub wa la yahsub, la yaqra. Tak bisa baca, tak bisa tulis, tapi dia bisa menghafal dengan ingatan yang kuat. Allah menjanjikan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Andai terjadi kebakaran global, dari mulai Sabang sampai Papua semua Quran terbakar, apakah hilang Al-Quran? Tidak. Kenapa? Karena Al-Quran ada di HP Android. Nama aplikasinya Qur'an. Bertahan selama 24 jam. Lampu mati semuanya, dan handphone tinggal 5% dan handphone mati. Apakah Al-Qur'an masih ada di dunia? Masih. Di mana Al-Qur'an itu berada? Di kepala Mahyajatul Qurra'. Karena di balik-balik sorban ini ada 30 juz. Makanya sorban, di balik sorban ini 30 juz. Di balik peci ini juz 30. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an. Datanglah Sayyidina Abdullah bin Abbas mendekat Nabi SAW. Apa doa yang dibacakan Nabi? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dalamkan ilmu agamanya dan ajarkan dia pemahaman Al-Qur'an yang benar. Bagaimana mungkin memahami Qur'an kalau dia tidak hafal Qur'an? Maka akan lahirlah para polisi, para tentara, para hakim, pengacara, dokter spesialis, supir angkot. Kami penghafal Quran kok supir angkot? Dia memang supir angkot, tapi seluruh angkot di Kalimantan dia yang punya. Pengusaha, bisnismen, entrepreneur, maka menjadi para penghafal-penghafal Quran. Coba ketik di handphone non-ain ya non-ain di YouTube, taba yatubu YouTube. Nah, kita ketik ya non-ain ya non-ain Nu'ayna, Syekh Nu'ayna, Syekh Ahmad Nu'ayna, nggak qori tapi nggak pakai peci. Ketua seluruh qori dan penghafal Quran di Mesir Syekh Nu'ayna, dokter spesialis, dokter spesialis. Kadang kita minder dengan Syekh Nu'ayna, suaranya bagus, tajwidnya mantap, hafal Quran, dokter lagi. Sudahlah tak hafal Quran, suara tak bagus, tajwid tak mantap, tak dokter pula. Pasien corona. Maka saya amat sangat senang berada di hadapan para tulab wa talibat Mahyajatul Qurra'. Kenapa? Karena mereka orang paling mulia di atas muka bumi. Ini Ustadz mentang-mentang di sini muji-muji. Khairukum, siapa yang paling mulia? Man ta'allamal Qur'ana wa'allamahu. Mati Abdul Somad, mereka baca Quran satu hari ngulang hafalan 2 juz, 1 bulan mereka hatam 2 kali, 1 tahun mereka hatam 24 kali, pahalanya mengalir ke makam Abdul Somad. Gak ada yang setuju nampaknya. Kami yang ngajar, kami yang tasmi', kami yang talaqi, enak aja ngalir ke makam Abdul Somad. Hai malaikat, coba berikan daftar nama-nama guru yang mengajar di Mahyajatul Qurra'. Dikasih malaikat. Pas paling bawah ada Abdul Somad. Emang dia pernah ngajar sana? Pernah kultum 7 menit. Masukkan. Menggabungkan diri dengan orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan Al-Qur'an. Beruntung bertuahlah orang-orang tua yang anaknya sudah berada di Mahyajatul Qurra', karena mereka menjadi waladun salihun yad'ulah. Rumah besar tinggal, mobil cantik tinggal, duit ruko semua tinggal, tapi mereka menghafal Quran, mengulang hafalan sampailah ke makam keluarga datuk nenek moyangnya sampai dunia kiamat insyaallah. Daftarkan anak-anak Anda ke Mahyajatul Qurra' sebelum tanggal penutupan berikut ini. Sudah azan Isya? Itulah yang sampaikan Ustadz Abdul Somad. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Yang tidak mencatat lupa, ada talib kita yang mencatat. Dan ada juga rekamannya. Nanti bisa ditonton di Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi suratil Fatihah an tuyassir lana umurana وتقضي حاجاتنا وتبلغ مقاصدنا وتغفر لنا ما مضى اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم المرسلين اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم اجعل أبناءنا وبناتنا من حفاظ القرآن والحافظات من المجاهدين في سبيلك بأموالهم وأنفسهم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم ارحمنا بالقرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار اللهم اجعله لنا حجة لنا ولا علينا اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال اللهم ادفع عن الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة ربنا هب لنا من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا وشافعنا وذخرنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.